saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali saya Pendeta Ibu Hidayat ingin menyampaikan firman Tuhan. Kali ini saya sampaikan dengan judul tingkat kekuasaan roh. Saudara tahu, roh itu punya tingkat kekuasaan. Saat di dalam dunia ini hanya ada tiga roh. Roh manusia, roh iblis, roh Tuhan. Nah, ini ketika tanya kekuatan daripada roh itu masing-masing bisa dicapai oleh manusia. Ya. Jadi saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan apa? Dunia ini berada di dalam kuasa si jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, kita harus banyak lebih mengerti tentang roh. Sebab di dalam dunia ini ada peperangan rohani. Ya, kita di dunia ini khotbah, dengarkan firman Tuhan hanya di dalam jasmani saja. Kita tidak sedikit seringkali lupa bahwa tingkat kekuatan roh harus menjadi peran utama di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita lihat ada peperangan rohani, kalau tidak kuat kita gak bisa melawan. Sebab kuasa kegelapan, iblis, roh di udara, itu roh yang tidak kelihatan. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam roh, apapun yang kita lakukan semua gagal. Gak bisa kita hidup dengan benar. Gak bisa kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya saudara, coba kita lihat, kalau kita tidak kuat di dalam roh, bagaimana kita bisa berdoa? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal yang 4 ayat 23-24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi saatnya sudah tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi saudaraku, roh itu gak kelihatan. Kuasa iblis ada di dalam roh. Dia bisa lihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Nah, ini posisi yang kita hadapin ini. Dia bisa lihat kita, kita gak bisa lihat dia. Itulah kekurangan. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam roh, pasti kita banyak mengalami kegagalan. Jadi saudaraku, jadi kita tanya di sini, kenapa si jahat itu berhasil dalam melakukan segala kejahatannya? Gampang jawabannya, saudaraku. Jawabannya adalah yang membuat segala kejahatan itu tetap berlangsung adalah karena orang-orang Kristen tidak melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Kalau boleh dikatakan, sebagian besar orang-orang Kristen ini sebetulnya adalah utusan-utusan. Yesus mengutus kita. Ya, utusan-utusan Kristus. Semua mempunyai kemampuan untuk melakukan segala perkara. Itu orang Kristen di dalam firman Tuhan hanya menjabarkan tentang firman Tuhan. Tapi jarang sekali yang mempraktekkan roh itu. Bagaimana kita punya kekuatan dalam roh? Bagaimana roh itu bisa bekerja, bisa menolong kita? Satu yang penting, hidup ini ada dalam roh. Kalau rohnya benar, hidupnya kita benar. Tapi kalau rohnya roh iblis, kita hidup di dalam lingkupan duniawi. Jadi saudara, ada peperangan rohani, yang mana kekuatannya? Kalau kita lebih kuat, kalah si iblis. Di dalam Lukas 11 ayat 21-22 mengatakan apa? Jika roh seorang yang kuat dari alam kap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, diri kita itu, maka amanlah segala miliknya. Tapi jika ada seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas segala perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya itu. Nah, ini adalah perang rohani. Saudara, kalau kita tidak punya kekuatan di dalam roh, habis. Habis, saudara. Biarpun dia orang Kristen, ada yang kena pengaruh si iblis. Ada pagi-pagi ada yang telepon saya, Pak Iku tolong.
tolong khotbah di gereja saya. Kalau gereja saya kan jam 10, di situ mereka jam 7. Tolong sekarang bisa gak? Ada apa Pak? Komentar ada amat. Nah, dia mengatakan, kemarin saya lagi mau ambil uang ATM, saya kena naik motis. Duit saya diambil, dikuras di ATM, saya kasih dia semua. Kok orang Kristen bisa ya? Katanya kita roh dalam diri kita lebih kuat. Kok nyatanya saya bisa kena? Nah, kan tadi saya baru katakan, jika roh seorang yang kuat dan yang gak bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka aman. Aman segala miliknya. Tapi jika iblis lebih kuat, diserang kita, kalah. Kalah. Maka diambil segala apa yang kita miliki. Itu, maka dunia roh ini gak gampang. Tapi di gereja-gereja tidak diajarkan bagaimana kita menyembah dan berdoa dalam roh supaya kita menjadi kuat di dalam roh. Sehingga kita bisa melawan. Tuhan bilang, lawanlah si iblis. Dia akan lari daripadamu. Itu udah dikasih. Itu udah kepastian. Sebab roh dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Nah, katanya begitu. Tapi orang Kristen tidak pernah mempraktikkan kuasa. Coba kita ingat. Di TV-TV ditayangkan banyak dunia lain, segala roh-roh macam-macam saudara di TV itu, ya jadi membuat orang menjadi takut. Jadi orang berpikir begitu lihat tayangan di TV, ya begitu ada orang yang kesurupan, begitu ada orang yang punya kuasa, mereka pikir di luar diri manusia ada satu kuasa. Apa yang bisa melindungi saya dari keadaan yang demikian ini? Nah, disitulah saudaraku, iblis mengambil peranan penting. Saudara, kalau kita tidak betul-betul menghayati kebenaran firman Tuhan, kita akan gagal, kita akan kalah. Saudara tahu, kenapa? Kenapa orang-orang dukun-dukun, dia berani mempertaruhkan dirinya untuk bertapa, baik di gunung, baik di mana, ya, untuk mendapatkan ilmu. Dia hayati, dia betul-betul dia baca mantranya. Ya, sehingga rohnya itu menjadi dipimpin oleh roh kuasa gelap. Nah, begitu dipimpin, dia bisa mendapatkan kekuatan. Ada lagi yang bisa main kuda lumping, makan beling gak apa-apa. Ada yang ditusuk, gak apa-apa. Ada yang dipecuk, gak apa-apa. Kalau orang kesurupan, saudara tahu ada satu kekuatan kuasa. Saudara lihat, waktu Yesus turun ke Gerasa, ada seorang yang kerasukan roh setan, roh iblis itu, mendapatkan Yesus. Saudara, di situ ayatnya mengatakan, udah dibelenggu dan dirantai, belenggunya diputuskannya, rantainya dimusnahkannya. Ini kita bukan hanya baca saja, kita harus mengerti. Kok iblis begitu masuk kerasukan orang itu, dia bisa rantai diputuskannya, belenggu dimusnahkannya, ada kekuatan. Coba kadang-kadang kita lihat di dalam satu perusahaan atau apa, ada yang kerasukan, dipegang oleh lima orang, lima yang terpental, saudaraku. Jadi iblis punya kekuatan. Ya, jadi kita harus lebih kuat. Kan firman Tuhan mengatakan roh di dalam kita lebih besar. Atau Yohanes 4 ayat 4. Lebih besar daripada kuasa dunia. Tapi nyatanya, jika seorang Kristen benar-benar menghayati dan betul-betul mempelajari kekuatan-kekuasaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harusnya menjadi bisa melakukan segala perkara. Sehingga orang Kristen jarang sekali untuk melakukan apa yang Tuhan beritahu. Tuhan sudah beritahu kita. Apa kata Tuhan? Ya, jikalau ada seorang yang percaya, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, apa juga yang kamu minta kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, saudara, jika orang percaya, dia bisa melakukan. Bisa melakukan berarti sudah dipersiapkan oleh Tuhan.
dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita melawan kuasa si iblis. Sebab ini seluruh dunia menderita yang sama. Iblis menguasai seluruh dunia. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Begitu saudaraku. Jadi kalau kita di sini ada bawah perang rohani, nah perang ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita kalah, habis. Dijarah semua kehidupan kita. Kita harus menang, saudaraku. Roh dalam diri kita lebih besar. Kalau roh dalam kita lebih besar, sepantasnya kita harus lebih unggul, lebih bisa mempraktekkan kuasa Allah. Kalau tubuh kita bagi Allah, berarti kita mempunyai kemampuan dan kita punya potensi untuk melakukan segala perkara. Adanya Tuhan buat apa, saudara? Buat kita. Tuhan terus mengajarkan kita, terus membimbing kita, terus mendidik kita. Tapi orang-orang Kristen kebanyakan sekarang sudah lupa, saudaraku, dengan firman Tuhan. Mereka lebih banyak melihat HP, YouTube, dan sebagainya itu, saudaraku. Jadi kalau kita ini baik Allah, berarti kita memiliki kemampuan untuk melakukan segala perkara. Hebat. Tuhan sudah kasih kepada kita. Kalau tubuh kita baik Allah, buat apa fungsinya? Saudara, ya. Jadi kalau kita boleh katakan di sini, saudara, sebagian besar orang-orang biasa sebetulnya adalah utusannya. Utusan-utusan Allah. Dan semua mempunyai kemampuan, saudara. Mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk membawa jiwa. Jika mereka mau memilih hal itu, mereka bisa. Kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan. Kenyataannya dunia ini sangat mengerikan, saudaraku. Mengapa? Ya, kenapa bisa semua terjadi seperti itu? Masalahnya orang-orang yang bisa memilih untuk melakukan kebaikan atau mencegah terjadinya hal-hal buruk, justru tidak melakukan hal itu. Sejujurnya, saudaraku, kalau saya katakan, mereka tidak melakukan sesuatu akibat mereka tidak tahu. Pengkhotbah-pengkhotbah pendeta-pendeta nggak kasih tahu bahwa roh kita lebih kuat, roh kita bisa melakukan segala perkara, kita sumber potensi segala kemungkinan apa saja, kita bisa lakukan, saudaraku. Coba waktu pada saya Yesus disalib, Yesus yang mengatakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu. Yang mereka tahu apa? Yang mereka nggak tahu apa? Yang mereka tahunya apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Melakukan untuk kesenangan sendiri. Keduniawian. Yang mereka tidak tahu bahwa yang mereka salib itu orang yang mampu memberikan kuasa pada mereka untuk melawan segala kuasa-kuasa gelap. Sayang. Jarang sekali saya dengar firman Tuhan yang menerangkan kekuatan roh, kuasa roh. Tapi mereka hanya memberi peringatan-peringatan, memberi petunjuk-petunjuk yang sudah ada dalam firman. Mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki pilihan. Pilihannya bagaimana? Mereka juga tidak tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal di dalam roh. Dalam roh kita ini luar biasa, saudaraku. Ya. Maka dari Tuhan bilang, aku akan pergi kepada Bapa. Apa juga yang kamu minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Nah, hal ini jatah merupakan satu kebenaran. Jika orang mengerti kebenaran, kebenaran akan memberdekakan dia, saudaraku. Kebenaran akan melepaskan kita dari belenggu ketidakmampuan. Jadi kebenaran akan melepaskan kita. Jadi ketidakmampuan itu kita bisa lepaskan. Nah, Allah itu roh. Tadi saya katakan bahwa saya menyembah dia harus menyembah di dalam roh. Nah, ayat ini membuka tabir rahasia yang tentang roh kebenaran. Ya, di dalam firman Tuhan menerangkan pun, sebab di dalam daging manusia terbatas. Terbatas. Tubuh tanpa roh mati. Suaraku. Ayat Allah mengatakan jangan makan buah itu di Taman Eden. Memberitahukan kepada Adam, jangan makan buah itu. Maka manusia daripada mati rohnya. Rohnya mati. Jadi tidak ada hubungan dengan Bapa di surga. Sebenarnya
jika ada kesatuan roh, jiwa, dan tubuh, maka terjadilah kekuatan, kekuasaan. Ini Allah minta kepada kita untuk memakai kekuatan Allah sebagai persiapan untuk kehidupan dunia ini. Tanpa tubuh, roh tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa roh, kita juga tidak bisa punya kemampuan. Tanpa roh itu, tubuh itu mati. Saudara, maka ada orang-orang yang bukan di dalam Kristus, ya tanpa roh itu mereka mati. Kasihan. Ya, kita Kristen itu minoritas. Untuk menjadi mayoritas tidak gampang, maka harus memenangkan mayoritas itu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisanya bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki atau dirubah. Bisa kalau kita mau. Bila kita memutuskan untuk melakukannya, saudaraku, baik secara individu atau secara kolektif. Bisa. Di mana kita akan menyampaikan firman Tuhan dengan cara bagaimana roh itu bekerja di dalam kehidupan kita. Mengubah kehidupan kita sebetulnya sederhana. Tapi hal ini saya lihat membutuhkan komitmen. Benar-benar secara konsisten. Benar-benar. Ya, secara konsisten, dimensi yang akan kita bahas adalah di sini berubahnya kesadaran di dalam roh. Yang kita pegang buku-buku apa sih? Alkitab, buku roh. Kalau kita tidak belajar dalam roh, bagaimana kita mampu? Seni iblis itu menawarkan banyak sekali hal-hal yang negatif yang menjerumuskan kita ke dalam kuasa kegelapan sendiri. Maka Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataannya kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, di sini dikatakan rohlah yang memberi hidup. Jadi kehidupan roh adalah suatu prosedur. Sekali lagi, kehidupan roh adalah suatu prosedur yang memampukan Anda untuk mengubah kesadaran. Kesadaran ada di dalam untuk mencapai beberapa tujuan yang Anda kehendaki. Dengan roh, kalau rohnya gak kuat dalam diri kita, saudaraku, gak bakal kita bisa menang. Gak bakal kita bisa melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, ada dua jenis perubahan yang kita lihat di sini, saudaraku. Perubahan kesadaran yang membahayakan. Dan juga perubahan kesadaran yang bermanfaat. Ada, saudaraku. Perubahan kesadaran yang berbahaya adalah masuk ke alam gaib. Yang seolah-olah, saudaraku, hal itu adalah karena roh. Ada hamba Tuhan cerita. Dia masuk ke dalam roh. Tiap hari ketemu dengan Allah Bapa. Dia berbicara turun naik. Nah, itu hati-hati, saudaraku. Kesadaran yang seperti ini, saudaraku, Anda tidak mempunyai kendali terhadap diri sendiri. Seolah-olah dia naik turun ke surga. Meskipun di situ, dia mengira bahwa dia memilikinya. Dan dia telah masuk ke alam gaib. Jadi alam gaib itu dikuasai oleh roh-roh udara, kuasa kegelapan. Itu. Jadi banyak orang, saya berbicara, Tuhan bicara dengan saya, ntar dulu. Tuhan bicara dengan kita. Dengan cara apa Tuhan berbicara? Maka ada yang bilang, Tuhan berbicara dengan dia. Jadi ada juga yang bilang, itu bohong. Bagaimana Tuhan bicara? Katanya penyakit COVID nanti bisa kita lawan. Saudaraku, kita jangan mengada-ada. Yang udah ada saja. Ya. Maka meskipun dia ada di dalam roh, dia pikir rohnya roh mana? Uji dulu setiap roh. Baru kita lawan dia. Jangan semuanya kita terima. Mau itu roh dari Tuhan adanya. Ya, saudaraku. Jadi, yang tadi saya katakan, dia mengira secara mental, dia memilikinya. Saudaraku, jadi jangan percaya akan setiap roh. Uji dulu roh itu apakah betul roh itu daripada Tuhan. Secara roh dan mental, Anda dalam
keadaan yang berbahaya. Kalau kita melakukan itu sendiri-sendiri, kita kira kita masuk ke alam kudus. Sebab alam roh ada alam gaib, ada alam kudus. Nah, kondisi rohani kita kalau masuk ke alam gaib bisa terancam. Terancam. Bila kita tidak melakukannya, Anda akan terjebak. Kita tidak melakukan perlawanan. Kita tidak melakukan penelitian. Jangan percaya setiap roh itu. Bisa terjebak dalam segalanya. Dan tidak menerapkan apa-apa yang benar dari Tuhan. Banyak ada hamba Tuhan ya, yang bilang dia bicara dengan Tuhan. Di zaman teknologi sekarang ini kita melihat ada begitu banyak ya, orang-orang terus seolah-olah itu tergeser, saudara itu, dengan HP. HP di tangan terus. Sedangkan firman Tuhan jarang sekali dibaca, jarang sekali dilihat, jarang sekali direnungkan. Padahal hidup itu tanpa roh adalah mati, saudaraku. Maka itu, saudaraku, kalau kita sudah mempraktikkan kekuatan roh, baru kita bisa melayani. Sebab posisi iblis kita nggak tahu di mana. Dia tahu posisi kita. Posisi dia di mana, saudara? Dia nggak bisa lihat, ya, di situ. Jadi kalau kita semua mempunyai kekuatan, kekuasaan roh, saudaraku, yang berkembang untuk menuju kepikiran, manapun juga kita harus mempunyai satu kekuatan, kekuasaan. Saudara, tingkat rohani akan semakin banyak yang Anda dapatkan bila kita hidup di dalam roh yang benar. Saudaraku, Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Apa itu, saudaraku? Nah, untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi di dalam roh, Anda harus belajar. Satu, memang kita harus merendahkan hati kita. Jadi, frekuensi kerja otak. Ini kalau kita lihat, banyak sekali anak-anak Tuhan asal menyembah aja, baru menyembah, pikirannya lari. Nggak tahu kemana. Ya, itu di gereja saya banyak yang begitu. Saya percaya di gereja Anda juga sama juga, saudaraku. Jadi saudaraku, pikiran itu bisa bekerja. Emang manusia, saya tahu manusia itu makhluk yang berpikir. Tapi di dalam Anda belajar menyembah dan berdoa dalam roh, untuk kita sesaat kita masuk ya, di dalam keheningan dulu, masuk dalam kamar keheningan. Maka untuk menjadi seorang rohaniwan yang baik, Anda harus menjadi seperti penembak ulung. Tahu penembak ulung? Dulu kalau masih muda, saya nonton dengan Jenggo. Jenggo kalau dia habis minum, dikaleng atau minum apa, dia lempar, dia cabut pesola. Nggak usah lihat lagi. Dengar ditembak, kalengnya pasti kena. Jadi kalau kita lihat, dia sudah menyatu. Dia sudah ada perasaan dia, tangan dia, dan kemampuan dia. Nah, kita juga harus begitu, saudaraku. Terus jiwa tubuh kita sudah menjadi satu. Jadi kita harus menjadi penembak ulung. Kalau ada masalah, langsung kita tembak. Jadi jangan kita begitu ada masalah baru keluarin pistol. Gak bisa, saudaraku. Kita keburu ketembak. Baik Allah keburu ketembak, saudaraku. Ya. Kalau kita lihat yang penembak ulung itu, dia menggunakan senjata itu sehingga dia bisa bertindak secara tepat. Jahat begitu, dan akurat dalam kondisi apapun juga, saudaraku. Dia lagi naik udah naik apa, dia bisa tembak dengan baik, lebih tepat, karena tidak perlu berpikir lagi. Orang gereja juga begitu, harus dia mempunyai kemampuan seperti itu, saudaraku. Jadi dia kalau kita lihat seperti halnya penembak ulung tadi, dia memperkuat senjatanya dengan luar biasa. Setiap orang mempunyai penglihatan roh. Ada mempunyai pelatuh tubuh kita adalah bait Allah. Jangan sampai bait Allah kita ketembak duluan oleh si iblis. Nah, jadi saya kata-kata setiap orang mempunyai penglihatan roh. Namun saudaraku, penglihatan rohani itu kurang mendapatkan tanggapan yang serius.
saya bertanya kepada Anda. Kadang-kadang kalau kita mimpi, apa sih itu mimpi? Mungkin Anda menjawab, mimpi itu kebanyakan tidur, atau karena kebanyakan tidur, atau telanjang, kebanyakan berpikir, atau lagi stres, makanya mimpi. Memang berbagai macam tanggapan bisa mempunyai nilai yang berbeda. Tapi coba kita renungkan, mimpi itu sepertinya sebuah film. Kenapa saya bilang sebuah film? Prosedurnya kita, pemainnya kita, dan penontonnya kita juga, nggak ada orang lain. Nah, inilah, saudaraku. Jadi mimpi itu terjadi di otak pikiran kita. Kalau mimpi kita lihat, kok bisa ya? Ada di suatu tempat, ada di mana-mana, ya. Kok bisa? Nah, sekarang kita di dalam roh juga bisa. Mimpi itu sebenarnya apa? Roh kan? Kalau nggak, mana kita tahu. Nah, itu. Maka itu, saudara, kembali kita kalau membahas soal roh ini, saudaraku, dalam Yohanes 4 ayat 24, itu Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh. Jadi setiap orang Kristen harus mengetahui apa itu menyembah dalam roh. Sebab Allah tidak berwujud. Ya, saudaraku, Allah adalah roh. Kitab Kejadian mengatakan, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita dicipta gambar dan rupa Allah, kita mempunyai kemiripan dengan kekuatan Allah, saudaraku. Ya, jadi dari pikiran Allah juga kita mempunyai kuasa terhadap dunia ini. Berarti manusia semua bisa mempunyai satu pandangan seperti Tuhan. Ya, jadi bukan berarti bahwa manusia adalah Tuhan, tidak. Namun manusia dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan, jadi kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi dia kalau kamu tinggal dalam aku dan aku firmanku tinggal dalam kamu, kita punya kekuatan. Yaitu secara kekuasaan roh. Karena Tuhan Allah tidak bersifat fisik. Maka untuk berkomunikasi dengan Allah, kita harus menggunakan roh. Menggunakan pikiran, berupa gambar pikiran, dan juga imajinasi. Nah, setiap orang dapat memahami pikiran roh. Dan semakin baik kita menggunakannya atau melatih pikiran kita, maka akan semakin baik pula kita melayani Tuhan. Tapi untuk berkomunikasi di dalam roh, saudara, kepakaan tubuh kita yang kita pergunakan di alam di dalam roh ini adalah tempat di mana kita berasal sebelum di dunia ini. Apa tadi? Kita berasal dari Allah. Jadi kita sebelum di dunia ini, kita punya kekuasaan seperti Allah. Tapi di dunia ini kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Ya, saudara, kalau kita lihat tubuh rohani dan tubuh jasmani tidak bisa mendeteksikan dua-duanya. Jadi tubuh rohani dan tubuh jasmani secara langsung nggak bisa. Jadi tubuh jasmani kita nggak bisa mendeteksi tubuh rohani secara langsung. Karena itu kita harus menemukan cara untuk membangun hubungan kita dengan tubuh rohani kita. Tuhan ingin kita kuat di dalam roh, di dalam kekuatan kuasanya. Maka di dunia ini kalau kita tidak mencari kekuatan kuasa roh, kita akan kalah di dalam setiap kehidupan ini. Saudara, kuasa gelap bisa melakukan segala cara. Ya, saudaraku. Sudah lihat ada di pentas kan, ada orang yang nggak mempan dibacok, ya ada orang yang jalan di api dibara tidak apa-apa. Ya, saudaraku, ini kita mencoba untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Hanya dengan tubuh jasmani maka kita akan berhasil, ya. Maka tubuh jasmani dan tubuh rohani tidak bisa bersatu. Maka pesan saya, jika kita
benar-benar menghayati dan kita benar-benar untuk mempraktikkan hukum roh, kita akan bisa bekerja sama dengan Tuhan. Nah, maka itu hukum rohani, saudaraku, menyembah dan berada dalam roh, bagaimana caranya? Coba Pak Eko kasih tahu saya dong, untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran, bagaimana caranya? Bisa. Saudara, Anda gak perlu pergi ke gunung-gunung, Anda gak perlu bertapa ke hutan, masuk aja ke kamar. Tuhan bilang kunci pintunya. Nah, kita menyembah. Pertama, bagaimana caranya? Anda menyembah dengan lagu penyembahan. Lagu penyembahan, Anda nyanyi. Memasuk ruang Maha Kudus. Nyanyi itu lagu penyembahan. Setelah Anda merasa bahwa Anda sudah masuk ke dalam hadirat Allah, ya saudaraku, Anda merasakan tubuh Anda. Nah, setelah itu Anda memiliki kekuatan roh untuk berdoa dan menyembah. Jadi coba kita berdoa, kita kalau tidak dalam roh, ya gak bisa sampai. Saya berminta Tuhan harus menyembah dan berdoa dalam roh, baru kita mempunyai satu kekuatan. Sebab Allah itu roh. Kita gak bisa dengan secara manusia kita bicara. Nah, jadi maunya gitu. Jadi kalau ada kekuatan roh, disitulah roh yang menyampaikan pesan kita. Sebab Tuhan mengatakan, Tuhan bekerja sama, Allah turut bekerja bersama-sama. Jadi kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita itu. Ya. Nah, saudara, kita bisa memulai hari kita dengan melatih tubuh jasmani kita. Siapa tubuh jasmani di situ? Dikatakan, kejarlah kasih. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, karunia untuk bernubuat. Jadi bukan bahasa roh yang dipentaskan di gereja-gereja, bahasa roh, semua orang berbahasa roh. Emang ada bahasa roh? Boleh kok. Tapi bukan itu yang Tuhan minta terus-terusan kita berbahasa roh. Nah, sebenarnya karunia itu udah ada dalam diri kita. Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi udah ada, udah dikasih kepada kita karunia itu. Tinggal sekarang kita pergunakan. Saudara, coba Anda melatih diri, Anda diam. Setelah udah dapat, Anda masuk ke hadirat Allah. Di situ Anda masih pejamkan mata, ya, supaya pikiran kita enggak ngaror ngidul, enggak ngembara kemana-mana. Kadang-kadang lagi doa, pikiran kan lari-lari. Kita bisa memfokuskan pikiran kita kepada Yesus. Anda bisa lihat imajinasi Anda di dalam Yesus. Anda diam, Anda berhadapan dengan Yesus. Ya, mungkin Anda sedang berlutut di hadapan Yesus. Mungkin juga Anda sedang di sampingnya Yesus, atau sedang memeluk Yesus. Boleh aja. Jadi pikiran Anda gak kemana-mana. Kalau Anda tidak melakukan imajinasi pikiran, saudara, di dalam Kristus, lari. Lari. Boleh gak begitu? Boleh. Daripada ada pikiran yang lain-lain, ya saudara, kok pikiran yang jahat, kadang-kadang pikiran yang gak baik, dia muncul, dia datang sendiri, saudaraku. Maka itu untuk melatih tubuh jasmani Anda dan menempatkan diri kita dalam hadirat Tuhan, agar kita bisa langsung untuk mengatur kehidupan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kalau Anda sudah diam, sudah enak, ya, sudah bicara dengan Tuhan, belajar diam diri supaya bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak bilang Anda pasti bisa. Ya, itu setiap orang mempunyai kelainan.
ada yang bisa untuk mendengar suara Tuhan, ada yang bisa dia menyampaikan di dalam roh, ya, dan macam-macam. Selalu ada 9 karunia roh. Itu macam yang orang mempunyai nilai sendiri-sendiri yang berbeda, sehingga Anda mempunyai kemampuan untuk mengasihi berbagai masalah. Jadi roh itu sifatnya mau menolong kita, saudaraku. Ya, saudara, kalau ada ilmu pengetahuan kita berkembang, pengetahuan berkembang, begitu pesatnya berkembang, semuanya memerlukan pengembangan, bukan? Firman Tuhan juga kita perlu pengembangan, saudara. Enggak gitu aja. Nah, bagaimana pengembangannya? Yesus kan minta kepada kita, barang saya percaya kepada aku bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Mesti lebih besar loh. Ada pengembangan. Yang segitu aja enggak bisa, saudara. Maka begitu saudara udah enak, udah masuk ke dalam roh, saudara, Anda bisa seperti orang menangis sendiri. Anda masuk ke dalam hadirannya, wah enak, ya. Jadi setiap orang ada yang bisa mendapatkan dalam waktu seminggu, mungkin 2 minggu, yang lain bisa sebulan, berapa bulan, gak tentu. Saya tidak bisa memastikan bagaimana Anda mendapatkan di dalam hal rohani kita. Maka Anda bisa menemukan pengembangannya. Saudaraku, Yesus sudah mengatakan tadi, barang siapa percaya padaku, saudaraku, jadi pengaturan dalam dunia roh ini ya akan membuka wawasan. Wawasan kita yang lebih besar dan seiring dengan perkembangan zaman ini, ya saudaraku, kita harus bisa membentangkan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita ini. Ya, kita dapat memahami kerohan kita yang lebih baik. Demikian saudaraku, jika kita melakukan hal ini, untuk sementara saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, tolong supaya memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk kami menyembah Engkau, untuk mengembangkan apa yang ada pada kami ini. Di dalam Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya.